Ya, inilah jalan yang sedang kita lewati. Jalan yang sangat terjal menuju pantai Coro. Bisa kita lihat banyak sekali lumpur-lumpur. Aduh, aduh, aduh. Banyak sekali lumpur. Banyak sekali rintangan yang sedang dihadapi. Tetapi tidak menyurutkan niat kami untuk segera pergi menuju pantai. Ini dia. Biar gua enggak mau jer. Hey. Dalam nih. Enggak, tolong gua, enggak. Kelana gua ini, bro. Oh iya, dalam ya. Awas jar, salah jar. Aduh. Ya, pegangin dong. Gua juga. Bentar, bentar nih. Tahan gua, tahan gua. Ganbate. Gagak. Ya. Semangat. Celana gua putih aja. Ya, aduh. Mat, lu mau banget. Terus nih. Tahu gini gua enggak akan di sini. Aduh. Balik-balik emas nek tidur kene lo. Api malaan. Tadi nih. Iya, Bu. Jar, sumpah jar gua enggak akan di sini, Jar. Awas nih di sini batu nih. Mana, Jar? Di sini nih. Licin. Lumayan masih jauh lu. Orang lompat kayak katanya. Masa 1,5 kilo gini terus? Aduh ya Allah. Hati-hati, Rai. Rata guys sono. Woi, batu jangan diinjak licin. Batu licin awas. Aduh, mah. Ini dia perjuangan yang harus kita lewati. Menuju pantai Coro. Inilah YouTubers perjuangan kita menuju pantai Coro. Tar. Oke, saya berhasil. Ya. Inilah YouTubers perjuangan kita pantai. Aduh, tahu gini gua akan ke sini. Masa yang gini masuk MTMA sih, Mas? Ini namanya ngetrik ini. Ini dia. Mereka yang berhasil lolos dari perjuangan yang sangat. Hati-hati jar licin. Aturan pakai motor. Awas kawan, di sini licin. Hati-hati jar. Hati-hati di sini licin. Waduh. Ya Allah. Males banget deh, sumpah. Iya nih, gua cuci kaki di sini nih. Akhirnya kita berhasil sampai ke tempat cuci kaki. Itu selalu sih. Perjalanan yang sangat memuakkan. Aduh, ya Allah, pertama kali gua kayak gini. Celana putih. Celana gua putih masalahnya nih. Gara-gara hujan semalam. Oh, kalau enggak gimana ya? Semangat tiga, lihat YouTubers tuh. Oh, hati-hati tiga. Hati-hati aja. Cari bambu kalau kagak buat pegangan, buat bambu. Yo, let's go. Kita lanjutkan perjalanan lagi. Ya, siang semuanya. Kali ini saya sedang berada di sebuah pantai yang berada di kawasan Tulungagung. Kali ini saya ingin mewawancarai salah seorang pengunjung. Ya. Bagaimana tanggapan Anda tentang pantai ini? Ya, banyak ombaknya gede-gede sih. Ya, cuma good. Apa? Enggak apa, Bang. Pendapat Anda tentang pantai di sini? Keren-keren, Bang, keren. Jakarta mah enggak ada. Ojo, gelut. Di sebuah warung. Kita akan mewawancarai salah seorang pengunjung. Bagaimana pendapat Anda tentang pantai? Takutnya iklan nih, ya. Ya, menurut pendapat saya sih di sini cukup bagus juga sih buat di Indonesia ini. Pesan buat masyarakat, jangan sampai ada sampah karena itu akan mempengaruhi reputasi pantai di sini, tepatnya di Tulungagung ini. Ya. Saya akhiri saja bersama dengan sebuah pantai di sini. Sekian. Selamat siang. Thank you.